Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas diambil sumpah tengah malam. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun resmi jadi WNI. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia. Keduanya diambil sumpah kewarganegaraan pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dilantik oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, turut mendampingi. Arya mengungkapkan bahwa setelah seremonial ini, KTP Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham dan Disdukcapil DKI Jakarta. Setelah sumpah, sekarang sedang pembuatan KTP, ujar Arya. Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Melalui imigrasi di DKI Jakarta dan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, yang setelah ini mendukung pembuatan paspor Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, jelas Arya. Semoga proses ini bisa berjalan dengan cepat. Ini berjalan dengan cepat sekali prosesnya, tutur pria yang juga staf khusus Menteri Badan Usaha milik negara RI itu. Pemerintah dan PSSI tidak membuang-buang waktu dalam mengambil sumpah keduanya. Bagaimana tidak? Ragnar Oratmangun baru tiba di Jakarta pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, sore waktu Indonesia Barat dan Tom Haye beberapa jam berselang. Yang pasti, Ragnar Oratmangun baru sampai di Indonesia pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024 sore waktu Indonesia Barat dan Tom Haye pukul 22 waktu Indonesia Barat dan langsung ke Kanwil Kemenkumham DKI, imbu Arya. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk berhadapan dengan Timnas Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan absen dalam leg pertama, namun berpeluang bermain dengan Timnas Indonesia dalam pertemuan kedua kontra Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.